episode malam ini, Ayu merasa percaya diri kalau Nico meminta dirinya untuk bertemu di Cafe Kintani karena Nico merasa rindu kepada dirinya. Ayu mengira mungkin ini efek dari jampian pelet di dalam nasi kuning yang Ayu berikan kepada Nico. Ayu pun berdandan dengan sangat cantik, sampai-sampai ia harus pergi ke salon agar Nico terpesona melihat kecantikan dirinya. Ayu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, karena sejak Sarla pergi meninggalkan Nico, Nico jadi menjauhi dirinya. Namun apakah harapan Ayu ini akan tercapai? Karena ternyata Starla juga diajak Nico untuk bertemu di tempat dan di jam yang sama dengan dirinya. Pasti kalian penasaran kan apa yang direncanakan oleh Nico ini? Jangan lupa saksikan malam ini di Sinetron Cinta Setelah Cinta hanya di SCTV.